Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam yang mengurniakan limpah rahmat, kasih sayang dan rezeki kepada kita semua. Alhamdulillah, segala puji buat junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah dan utusan yang membawa cahaya kebenaran untuk seluruh umat manusia di atas muka bumi ini. Mengambil tema Maulidur Rasul pada kali ini, iaitu Rumah Rabbani Negara Harmoni, adalah bertepatan buat kita semua, khususnya warga kerja YAPIM, untuk membesar dan memuliakan penghulu sara makhluk dan meraihkan peristiwa Maulidur Rasul, sekaligus kita mengagungkan agama Islam, agama Samawi yang dibawa oleh sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kelahiran dan perutusan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan satu nikmat dan rahmat kepada seluruh alam. Hal ini telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang bermaksud, dan tidaklah kami utuskan engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat ke seluruh alam. Justru kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajar untuk kita sentiasa mengenang perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan dakwah Islamiah. Hasil perjuangan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengorbanan sahabat-sahabat baginda, maka kita dapat mengecapi nikmat iman dan Islam pada hari ini. Dalam masa yang sama, suka untuk saya menarik perhatian dan mengingatkan warga kerja YAPIM dan juga diri saya sendiri untuk terus mengekalkan momentum kerja dan produktiviti walaupun kita berada dalam situasi yang bukan pada kebiasaannya. Pandemik COVID-19 ternyata mengubah landskap kehidupan kita yang sebelum ini tidak pernah pun kita bayangkan untuk berdepan dengan ancaman yang tidak dapat kita lihat ini. Saya percaya setiap kejadian pasti ada hikmah di sebaliknya, insya-Allah. Sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semua digolongkan di dalam golongan umat baginda sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapat syafaatnya dan layak untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.